leda pening, mikir utang macam bulu kucing. Denger kok geku sampai ngerinding, biarlah daripada ku maling. Hebat kami gitara. Pelu ngajarannya. Cuma kan kuning oa lebih hebat main calingking ya gitu. Jadi pada begitu. Jadi lah, udah suara bagus, udah mungkin jual kue lumayan lah. Nyambung mbak, nyambung ngomong kue kue suara merdu, udah merdu lah. Latihan vokal. Ah, jangan dikit ya, puaso bau mulut. Tegi gil kuning. Ada apa lah sikat gigi dari sawar, udah. Puaso udah ngomong-ngomong. Biasalah, puasa lah. Puasa, tengok mbak nih. Puasa dek? Tidak. Puasa mbak. Puasa. Puasa setengah hari ya. Itulah tengah nyantai-nyantai nunggu buka nih ya. Ada. Nyanyi. Nah, nyanyi-nyanyi, ngilang radang haus tadi itu kan. Mbak, ini predik mbak. Hah? Ini predik. Entah aku mana dia beradik, dia tak berani jodoh kekan. Ngapai mbak? Berani. Hidung mancung mbak. Mata lah cemaki osipit. Cuma apa salah aku ni mbak? Ngeri. Apa ngeri mbak? Udah dimakan deh mbak. Ngeri masalah jodoh kekan. Apa ngeri mbak? Kudek yang ngunyak. Kau begawai lom. Tunang lu mbak, deket dulu. Deket? PDKT lu mbak. Sudah deket akhirnya. Gitu. Nah, bosok-bosok nabok kepala orang. Tak jadi. Nabok dia, tak jadi, tak ngajak bak. Bak gini. Au, tabuk bak. Duel. Tinggi duel gitu ya. Sok awang nih. Mampus tuh. Mau belacin. Mau belacin apa? Mau apa? Bawa kelapa tunung. Bawa kelapa tunung, mbak. Orang puasa, kemana biar mulut busuk bau. Di surga kelak bau kasturi kata Pak Ustaz. Tahu enggak? Tu kumadaka bahasa Indonesia, kumadaka ada perlu ku bahasa Arab percuma ikak dak ngerti dak. Itu belajar kami nih, Mbak. Mbak. Enggak ngajar, Mbak kan guru sege. Apapun, Mbak. Apapun. Mbak guru lah. Guru apa? Guru silat. Tahu lah dikit tapi Mbak. Tahu lah. Orang tua pepatah dari ujung ke ujung. Kurang puasa dak ada yang dak bau. Bau semua mulut. Percuma ikak bau wangi puasa dak. Ah, itu lah bener, bau nasi padang lah, bau. Oh, be. Ye mambu minum torpedo, Pak. Waalaikumsalam. Ganteng imut manis muli. Ada acara apa ini sore-sore ini? Dak cemni, Pak Ustaz. Kami ini tengah nyantai nunggu berbuka. Datang muda siko ada ngate bau mulut. Orang puasa, Pak Ustaz. Oh, bau. Oh, wajar, be. Jadi macam mana jam itu, Pak Ustaz? Dengar. Kalau bau mulut bilang puasa itu wajar karena lambung kita kosong. Bau habis gak ada yang mengatakan lebih baik ada bau mulut orang puasa itu kayak minyak wangi. Betul. Tapi jangan teman-teman pahala untuk bau mulut itu besar ikat dan gosok gigi salah. Ini Pak, ini sudah gosok gigi Pak. Gosok gigi. Betul deh. Hah? Usah kita gosok gigi tapi lah kelewatan yang jam apa nih? Jam sahur. Jam imsak. Baru sakit gigi kalau baca sebelum. Jangan ditunggu-tunggu. Tapi mandi pagi yang sana sudah gigi dah lah. Kayak yang kemarin yang sudah Ustaz jelaskan bahwa boleh mencuci makanan juga kan boleh kan cuci makanan. Cuman jangan sampai lewat kerongkongan. Kan tapi kalau ragu-ragu sebaiknya jangan. Jangan kerongkongan, simpen bayi di sini, gelap puasa. Kan. Cemburu ngapain, burung bangap. Nih ya, labeng kakek bade sembuh-sembuh, Mbak. Biasa. Bekak apa ini, Bang? Puasa-puasa. Jadi nyebut lah, dosa nih. Dosa, itulah Mbak berani. Bekak kuda. Tapi berani minggu-minggu dah nyebut ujung itu. Apa ini pun namanya? Lupa aku, Mbak. Bengkak kambing. Kan mungkin. Cuman ya, Pak Ustaz. Jadi sebenarnya cuman nih, Pak Ustaz. Bau mulut ini bukan hanya karena kita puasa, tapi dengar. Walaupun wangi kata orang gak bau dengar, mulut. Dengar. Apa itu sebab, Ustaz? Apakah karena galak ngisah orang? Apa galak karena apa? Wangi tapi dikatakan bau mulut. Cuman itu, Ustaz? Oh, mengatakan orang memang tidak baik, weh.
itu kan cuma peribahasa bayi. Tapi samelah busuk lah mulut lo. Busuk, Bang. Lebih busuk berarti dari orang puasa, kok. Oh, lah pagi buka. Dengar. Kagak dengar, menjedak kedengar, jangan main cuit. Dengar. Jadi kalau bawa mulut tuh wajar lo bulan puasa. Wajar. Mendak wanyu mah tutup bayi dong. Pakai masker, kita pakai masker. Pakai masker. Biar enggak cium bau. Kalau puasa enggak puasa ge bau mulut dah. Ini puasa ya Pak Ustaz? Puasa, pul. Oh, cepetlah. Gua pamit dulu, Ok. Alah. Kena ke musola dulu. Alah, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Singkut jenggot dah. Oh, udah apa-apa. Enak dah? Sikit. Ah. Rawai dah, Pak Ustaz. Rawai. Suat rawai, Pak. Ini jangan banyak iga, anu, ah. Raka ada. Teh, Pak. Apa-apa. Yuk. Pulang lu, Ok. Ah, pulang lah. Pulang. Mandi lu, so gigi. Mandi. Kadu, so gigi. Kadu. Sini dulu. Sini. Bak ada anu ke Ika. Apa ya? Puasa kan? Puasa. Nah, menikah puasa, bak ada tebak-tebakan. Nah, ini nyaman ya, pengen nih. Pengen nih. Menikah paca, nebak teka-teki bak nih. Buka puasa, bak traktir. Apa yang lu traktir? Pokok abak traktir lah. Yang rebus pulih lah. Mana kan nakalan, rebusnya panggang, bahkan unu terserah. Apa sebab? Aku tahu, Bang. Kan belum. Bulan puasa, Bang. Bulan tengah deh biasa. Tiap malam mah deh bulan, Mbak. Tidak lah kan. Menjelang bulan sabit, kan sebutang dia ambil budak. Apa sebab bulan itu tinggi? Di atas, Mbak. Di langit. Iyalah kena je tinggi. Apa sebab je tinggi tau? Karena kita di bawah. Bener deh, Pak. Salah. Kira salah. Adik saya apa? Salah. Lalu, karena ada gravitasi bumi kita. Enggak baca, dacak lah pokoknya. Enggak mana itu. Penyerah lu. Lalu? Lah. Apa sebab bulan itu tinggi? Hah? Benjer rendah habis dijuluk budak. Jatuh kali bulan itu kumadakan.